Tolonglah, kasih gua Pierre, tolonglah. Dapat nih guys. Satu lagi dong, aduh. Gila, pelit banget. Ih, deg-degan gua, sumpah lu, gua pengen banget Pierre-nya lu. Aduh, Klap, tolonglah kasih gua Pierre lah. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross sama Yu-Gi-Oh Dueling ya guys. Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team ya. Oke, hari ini gue mau gacha Pierre yang paid ya guys, Pierre paid. Gue nggak punya Pierre biru yang bagus guys ya, jadi gue mau gacha Pierre paid. Sebenarnya gue mau gacha Pierre paid itu dari kemarin-kemarin. Gue nungguin di shop ada DB paid yang diskon apa enggak. Gila, udah 1 minggu nggak ada DB paid yang diskon ya. Kali ini kayaknya si Club kok kayaknya makin pelit ya guys. Jadi gue beli yang 16.000 satu DB. Gue kemarin tuh kurang 1 DB doang yang paid guys, sampai 30 ya. Soalnya kita lihat ya. Ya jadi sekarang udah 30 ya. Jadi tadi gue beli yang 16.000 1 DB tambah pajak 10%, total-total jadi 18.000 ya. Mahal banget ya, 1 DB 18.000 cuy. Cuma demi Pierre ya. Kalau emang gak dapet sih keterlaluan sih Club ya. Oh iya, nanti di akhir video gue bakal ngundi ya guys, bakal ngundi giveaway akun CDDT yang kemarin ya. Oke, kita lihat dulu. Pierre-nya jangan-jangan udah gak ada nih. Oh masih ada guys. Wah, 5 hari lagi ya, gue pikir udah habis ya. Gue bisa gacha sampai step 5 ya guys. Pierre bener kan warna biru ya? Iya warna biru ya. Gue lupa nih. Ininya apa ya? Bagus gak ya? Tuh shotnya 10.000 kan. Gue demen banget meskipun powernya kecil ya, tapi shotnya 10.000. Tackle-nya mantep. Ya lumayan lah ya, bisa tackle, bisa nge-shot, bisa nge-pass ya. Lumayan kan? Bisa nge-shot, bisa nge-pass, bisa tackle ya Pierre-nya. Begitu stamina juga lumayan, 1127 dan dia JY ya. JY dia guys ya. Gue lagi bikin tim JY karena gue kan ada Mitsugi Mythos ya. Oke, 3 color combination ya. Napoleon-nya gue kemarin nggak dapet ya. Ya bodo amat aja, semoga dapet di SSR tiket. Slider Cannon Shot ya. Gila nih, gue nyesel banget ya. Waktu itu tahun lalu gue ada beli Tsubasa yang 1 juta ya. Atau gitu gue beli Pierre yang 1 juta ya. Soalnya Tsubasa 1 jutanya agak kepake emang sekarang guys. Kalau Pierre masih kepake ya, karena shotnya itu gege banget ya. Yang Field Dream itu ya. Oke, yang gue butuhin ini sih sebenarnya ya. Debuff-nya ya. Gue pengen bikin tim debuff. Kurang mantap kalau nggak ada si Pierre guys. Semoga dapat ya. Ini soal bagus banget nih guys. Ya, AMDM begitu 3% statnya ya. 3% begitu ada debuff-nya juga. Jadi istilahnya kayak 6% guys. Jadi ini bagus banget sih. Begitu dia bisa bantu Tenacity buat Napoleon kan. Gila kan, gokil kan. Bayangin aja Napoleon tinggal dribble-dribble, 1-2-1-2 begitu tinggal nge-shot ya. Meskipun stamina-nya tinggal 1 masih bisa nge-shot Napoleon-nya guys. Bagus banget ya. Begitu dia kalau critical tambah 10% lagi ya. Jadi gampang kalau critical tinggal kasih dia. Ah, udah mantap lah ya. Semoga dapat. Semoga dapat nih Club. Demi-demi nih Club nih. Oke, langsung aja lah ya. Buang sial dulu nggak ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Akun gua semoga hoki. Ayolah Club. Tolonglah. 1 DB 18.000 nih. Oke ya. Ya, step 1 mah hampir nggak mungkin dapet ya. Step 1 mah. Kalau yang dapet sih gile sih. Hokinya selangit sih. Berubah? Enggak ya, nggak mungkin. Ayolah Club. Kemarin Dragon Ball Legend gue hoki banget guys ya, dapat 4 LF gue ya full step. Gila sih, game-game Bandai itu kayaknya gacanya lebih gampang ya. Kalau gamenya Club, gacanya lebih susah guys. Gue kemarin main Blitz Brave Soul aja gacanya susah banget ya. Gila, nggak hoki gue kalau gamenya Club, nggak tau kenapa. 4 ya. Tapi ini masih nggak mungkin sih, cuma satu doang. Gak mungkin berubah. 50% di step berapa ya? Step 3 apa? Step 4 ya? Ya ini gue udah dari kemarin-kemarin. Terakhir gue yang hoki tuh yang itu ya, Hayato ya. Abis itu gue sial terus nih guys ya. Sial terus tuh gitu nih. Step 5 nya ampas. Gila, gue bingung di Club gue banyak yang hoki ya. Step 5 pasti dapet terus ya. Step 5 ya. Gila bener. Semoga kali ini gue hoki sih. Gue kemarin-kemarin udah sial banyak banget nih Club. Oh my god. Oke, ini step 3 ya, nggak masalah. Yang penting step 4 dan step 5 nih. Oke, Tsubasa nggak bakal berubah ya. Oke, skip aja. Oke, ini dia nih yang bikin gue deg-degan nih guys. Ya, dari kemarin gue sial mulu nih di step 4 nih. 50% chance SSR, cuman dari kemarin gue sial terus ya. Dapatnya SR semua ya. Cuma, semoga kali ini nggak sial ya. Ayolah, Club, please lah. 50% SSR, tolong lah. Masa lu ngasih gue SR lagi sih, Club?
Akun gua tolonglah. Aduh, my god. Ah, gila tuh kan. Gila udah yang keberapa kali nih. Gila udah yang keempat kali nih. Oh my god, step 4 zong, guys. Gila 50% SSR loh. Gila parah banget akun gua ya. Gila, gila. Parah nih si klub. Gila akun gua sih parah banget sih ini sih. Bener-bener busuk banget. Wah, gila parah ya. Gila 30 DBP ya, 30 DBP cuma dapat 1 SSR doang. Parah, parah. Parah klub. Tolonglah, kasih gua Pierre, tolonglah. Dapat enggak nih, guys? Satu lagi dong. Aduh, tuh. Gila pelit banget. Ih, deg-degan gua sumpah lo, gua pengen banget Pierre-nya lo. Aduh. Klub, tolonglah kasih gua Pierre lah. Ah! Tidak. Gua udah tunggu berhari-hari. Ih, sumpah lo, kasihnya dupe lagi. Aduh, mending kartu baru ya. Ini Mitsugi yang ini nih, gua udah punya banyak, guys. Gua kemarin dapat 4 apa 5 ya. Dan ini Mitsugi yang ini nggak di HHA lagi. Padahal sebenarnya bagus sih, guys ya. Ada Insect Master-nya tuh 50% kan. Insect Master, ada Intercept Rank S, ada Trick Tackle ya kan. Cuman nih nggak di HHA jadi nggak gitu bagus, guys. Tapi feeling gua sih nanti kedepannya bakal di HHA sih. Tapi gua udah punya banyak. Aduh, gila kesel banget gua. Aduh, Game Club bikin emosi ya. Bikin, aduh, nggak tau lah. Bikin cepat ubanan rambut gua nih main Game Club ya. Gila parah banget. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita ke pengundian giveaway ya. Pengundian giveaway yang kemarin ya. Ini video gua yang giveaway akun JDDT. Kita lihat dulu ya, ada 473 komen. Wow, lumayan ya, banyak banget ya berarti yang mau akun JDDT ya. Di sini gua bagiin akunnya dua ya, guys ya. Jadi satu akun DB, satu lagi akun adek gua ya. Adek gua udah mau pensi, guys. Adek gua sekarang lagi ketagihan main One Piece soalnya ya. Oke, gua akan undi ya. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah subscribe channel gua dan yang juga udah subscribe channel anak gua ya. Gua ada kadang-kadang seminggu bisa 2 kali 3 kali main game sama anak gua sih, guys ya, dan gua record ya. Nah, thank you banget ya, guys, buat support ke channelnya anak gua juga. Yuk, langsung aja ya. Kita bakal ngundi ya, bakal ngundi, kita copy, kita ke sini. Paste, jebret. Kita lihat ya ada berapa komen. Kalian kalau komen jangan lebih dari 1 ya, guys. Takutnya nggak kebaca ya, soalnya dia difilter ya. Oke, 400 komen. Wow, 419 komen ya. 419 komen ya. Oke, gue ngundinya gini ya, guys. Jadi kalau misalnya ada Instagramnya baru sah ya. Ada Instagramnya baru sah. Kalau ada Line juga nggak masalah sih ya. Kalau kalian yang nggak punya Instagram, ada Line juga nggak masalah ya. Oke, kan ada dua nih. Yang akun 1 sama akun 2. Kalau misalnya udah ada pemenang yang akun 1 dan gua undi lagi, muncul lagi akun 1, itu berarti nggak sah ya. Jadi mesti akun 1 udah dapat, habis itu mesti akun 2 ya baru dapat yang akun 2 yang menang ya, guys. Oke, langsung aja ya. Kita start. Kelihatan kan? Oke, Ubed Romadlon ya, akun 1 ya, berarti akun 1 udah ada pemenangnya ya. Selamat ya buat Ubed Romadlon ya, menang akun 1 berarti akun DB ya. Ada IG-nya juga ya, ada IG-nya juga, jadi sah ya. Oke, langsung aja kita ke pemenang yang kedua ya. Kalau misalnya ini abis ini akun satu lagi berarti angus ya, guys ya, mesti dapat sampai ada yang akun 2 sama ada IG-nya ya. Oke, pick another winner. Cepat 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 cepat. Cuder! Salomo Shimamura. Wow. Udah subscribe. Aduh, sayang banget ya. Sorry nih Salomo ya. Dia akun 1, guys. Jadi angus ya, angus ya. Soalnya akun 1 tadi udah ada ya. Kita gua akan cari yang akun 2 ya. Sorry ya Salomo ya. Oke, akun 2, akun 2. Afir Nur Hidayat. Akun pertama. Waduh, akun pertama lagi ya. Sorry ya Arif Nur ya. Angus. Akun 1 udah ada tadi ya. Udah ada pemenangnya. Ya, gua akan cari akun 2 ya, guys. Banyak banget yang mau akun DB berarti ya. Oh, ada guys, Surya Chen ya, ada IG-nya juga berarti sah. Akun 2. Nah, udah ada pemenangnya akun 2 ya. Jadi udah ada 2 pemenang ya, yang akun 1 sama akun 2 ya. Ya, selamat buat Surya Chen ya, dapat akun 2 ya giveaway. Oke deh teman-teman, sampai sini aja Kapten Tsubasa Dream Team sama pengundian giveaway. Selamat buat yang menang. Ya tadi gua gacha Pierre ya, akhirnya Pierre-nya sial yang enggak dapat, dapatnya dupe juga ya. Jadi sia-sia gua top up 18.000 dan 30 DBP. Kesel banget gua. Ya buat kalian yang mau menang jangan berkecil hati, nanti minggu depan gua adain giveaway lagi ya, guys. Oke teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa di-like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kalau belum, kita ketemu lagi video berikutnya besok ya, guys. Thank you guys. Bye bye.